Okay, untuk Sama Ni Nabil, kita bersama dengan pengarah dan juga pelakon-pelakon-pelakon pada KK. Pelakon-pelakon-pelakon. Ayu lepak sana. Oh. Yeah. Kita ada Abang Osman Ali. Kita ada Abang Farid Ahmad. Kita ada Cik Aisyah. Cik Aisyah. Kita ada... Siapa nama kau? Kadir? Apa dia? Eh, Izzara Aisyah lah. Cik Aisyah pula dia kasi. Betul lah, sama ada Aisyah. Kita best friend. Nanti kan tak nampak ni. Okay. Sebenarnya kami di sini pada malam ni untuk mempromosikan filem Pilot Cafe yang akan mula ditayangkan di Power Gam pada lusa. Dua hari lagi. Kamis ni. Yes. Tapi belum ditayangkan lagi dah jadi sebutan ramai. Of course, ramai yang menangis tengok video tu. Dahsyat dia punya trailer dia dahsyat. Baru trailer. Gosip yang melanda pun boleh tahan. Ini strategi ke apa ni Abang Osman Ali? Dia nak tanya ni. Tak ada apa-apa lagi gosip lah. Semua dah keluar ni pasal cerita dia orang cakap abang macam seolah-olah menggalakkan apa? Tu novel ni adaptasi novel. Yes, memang betul. Mungkin yang tak baca novel, yang tak tahu cerita ni. Okey, abang. Abang explain. Osman boleh jawab. Saya rasa tak adalah isu pasal menggalakkan anak luar nikah ke ataupun sengaja nak menjadikan itu bahan kontroversi untuk filem ni, sebab saya rasa cerita dia adalah di sebalik itu, di sebalik gejala yang berlaku, kita cuba memahami keadaan yang sebenarnya. Dan watak-watak yang saya persembahkan dalam filem ini juga daripada watak Syamila, watak Maya, adalah mereka yang mempunyai masa silam yang dulu yang pernah melakukan kesilapan. Yes. Tapi itulah kali manusia. Ini mereka mahu kembali untuk mencari balik kehidupan yang baru. Right. Betul. And it's a fact. It's satu kenyataan apa yang berlaku kat dalam cerita ni. It's happening out there. Yeah. Why not you show it to the people? You have listen to me. Sebenarnya Amir Reza, watak dia dalam film. Amir Reza. Banyak palik-palik kalau sana macam kata ini awak ni macam bagi a bad image for pilot-pilot yang lain. Itu antara benda yang sejujurnya saya agak concern lah pada dekat awal. Tapi kita harus faham ini adalah adaptasi novel. Betul. Dan kemudian bila kita kata nak menggalakkan apa, sebenarnya benda ni mudah aja. Filem, drama ataupun apa juga cerita sebenarnya adalah to educate, untuk mendidik orang. Okay. Jadi orang juga harus dibezakan ataupun tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi macam mana kita nak educate if kita tak dapat nak paparkan penceritaan itu? Betul. Dia sebenarnya terpulang dekat penerimaan orang yang menonton tu. How you accept. Jadi contoh kalau macam Nabil tengok kan? Yes. Satu masa dulunya nakal kan? Betul. Kemudian dia menjadi bukan baik. Bukan satu masa dulu nakal sampai sekarang. Sebenarnya okay, aku hisap. Konklusinya people make mistakes and kita always nak repent and nak berubah kan. Macam Izzara sendiri mungkin ceritakan sedikit tentang pilot cafe. Kesilapan silam. Pilot cafe. Tak boleh nak cerita pasal pilot cafe, nanti habis lah semua. Sikit-sikit, cebis-cebisan dia tu. Pilot cafe ni best gila, boleh buat orang menangis. Tu cukup lah. Okey, atau watak Maya. Atau watak ada sedutan sikit daripada filem. Dan sebenarnya jujur dari saya sendiri, saya sangat, bila first time saya tengok preview tu, saya sangat terkejut dengan lakonan Farin, dengan lakonan Izzara dan juga Remy. Okay. I was like, tiba-tiba tak macam... Tak payahlah, dia punya lakonan pun sama. Tak, I macam tiba-tiba macam, seriously, dia orang... Alah, tak, Kak Lofa pun cari juga. Gila, saya tanya Abang Osman, dia berlakon bagus ke? Saya tak pernah tengok yang dia berlakon betul-betul. Itu tidak kata tanya tau. Berlakon dalam gandingan filem Pilot Cafe ni, saya sangat bertuah lah. Saya dapat bekerjasama dengan pelakon yang memberi komitmen yang bagus dan berusaha untuk menjiwai watak sepenuhnya. Semua sekali. Tapi masa Abang... Even termasuk pelakon watak kecil juga. Watak supporting pun semua bagus. Cakap semenjak watak, tanya Izzara bila kelas dengan Kak Elis Surati. Kita sempat bertiga kan? Mungkin ceritakan... Pengalaman sebulan. Sebelum masuk ke set filem tu, kita orang ada training dengan Kak Eli Surati dulu. Okey. Best sangat training dengan dia. Izzara baru faham macam mana nak berlakon, apa benda semua, nak bawa watak untuk nak menangis, apa benda semua. Kalau tidak sebelum ni, Izzara tak pernah dapat ke watak-watak yang... Kalau tidak sebelum ni, Izzara tak boleh nak menangis. Izzara dapat watak budak sekolah je. Budak sekolah, watak kelakar, komedi kan? Kan? Ni yang baru betul-betul dapat. Tapi Kak Eli... memang the best lah. Farid sendiri pengalaman dengan Kak Elis Surati? Memang sangat banyak membantu lah. Sangat banyak membantu sebagai persediaan. Dan kemudian bila masuk ke set, kemudian dapat panduan daripada Abang Osman. Benda tu combination of all sebenarnya. Daripada peringkat awal pra-produksi sehingga ke penghujungnya. Sampai ke hasil yang disaksikan. Tapi memang kalau sebelum kita syuting kan, dapat kelas-kelas macam ni, dia memang lagi orang kata...
kick lah. Itu proses yang sebenarnya lah. Betul. Tak adalah datang hari yang first day shoot tu baru dapat skrip. Betul. Nah, ni. Dan kejap lagi kita nak cerita pasal pemilihan lagu dan juga mungkin cerita di sebalik tabir sepanjang penggambaran pada KP. Kita rehat sebentar kembali selepas ini. Malacap! Okey, kepada anda semua saya nak minta anda teruskan menghantar tweet cabaran meletop kalau malam ni. Kalau nak tengok Hazama, Stacy dengan Roni HyperX menari goyang dumang. Cita-cita whatever. Okey, sekarang kita balik kepada Pak Gavin Abil. Tapi sebelum tu juga ada lagi satu ni. Kita juga ada minta anda semua untuk tanya Pilot Cafe. Soalan-soalan di Twitter. Hashtag tanya Pilot Cafe. So kejap lagi kita ada soalan-soalan yang kita akan tanya dengan diorang ni. Tapi apa soalan ni tadi? Soalan saya kepada mungkin kepada Ahmad Usman ataupun Farin tentang pemilihan plot-plot. Kita tahu novel, apa yang ada dalam buku tak boleh nak semua nak masuk. Tak ada persen kan? Ya, tak semua kita masuk. Jadi berapa persen daripada novel ke filem? Perwatakan semua, plot cerita kita maintain 100%. Cuma beberapa plot-plot kecil yang kita tak dapat letak semua. Kalau letak semua nanti jadi 3 jam pula kan. Jadi betul. Kita terpaksa kompreskan. Yang penting plot utama cerita kita maintain. Yes. Dan juga perwatakan yang lain semua kita kekalkan juga. Tapi masa saya tengok preview, orang macam tersentuh sangat bila Amir Reza, Farid menangis masa ending scene. Which? Jangan cerita ending. Jangan cerita. Sabar. Jangan excited terlebih. But ending itu panjang. Dalam satu saat tu. Tak apa, air mata tu. Anda tahu cerita ni ada cerita air mata. Betul. Tulisan-tulisan di media pun dah menyatakan apa air mata Fahrin. Jadi saya nak tunggu air mata Nabil bila dia tengok. Kau kena tengok. Saya dah berlakon dah cerita air mata. Orang gelak. Nabil kat sini kau nangis bila gerak. Bila gerak. Saya pelik. Saya kalau nangis, kalau kat rumah betul air mata keluar. Kalau kat TV, hingus lebih. So saya rasa baik tak payahlah. Soalan Twitter. Jom kita tanya soalan yang daripada Twitter ni. Kita pun boleh. Soalan pertama tu. Izzah rasa berdebar tak lakon? Bukan. Bro skema mana? Kenapa filem ni dah lama siap? Kenapa filem ni dah lama siap? Tapi lambat ditayangkan di Pawagam. Kenapa Abang Osman? Banyak sebabnya. Sebab utamanya sekarang kita nak buat betul-betul biar satu filem tu sempurna dan bagus. Complete. Dan proses untuk melakukan proses color grading, audio, music. Dan kita memang memakan masa sedikit lah. Betul. Dan kita bawa filem untuk proses color grading dekat luar negara juga. Dekat India kita proses color grading untuk filem. Juga memakan masa. Jadi menunggu giliran untuk tayangan di wajib pun tayang pun memakan masa juga. So total berapa lama? Proses filem disiapkan dalam setahun. Proses untuk final stage pun another one year kita ambil. So total of 2 years. Saya ingat hari akhir kami syuting adalah birthday saya. 9/5/2013. Saya selalu ingat 2 tahun. Makna waktu tu saya 34 tahun. Sekarang saya dah 36 buat cerita ni keluar. Maknanya dalam tu soalan seterusnya. Muda sikit lagi lah. Soalan seterusnya. Daripada Vyamal Adwiya. India kan? Aksi paling mencabar dalam Pilot Cafe. Izzara. Izzara dah pernah jawab dah ni. Aksi paling mencabar. Ada scene gaduh-gaduh tadi nampak? Dia semua scene sebenarnya mencabarlah untuk Izzara dalam cerita ni. Macam-macam yang tak nak cakap lah. Takutlah. Macam-macam sebenarnya. Untuk mengajak nonton ni apa yang mencabar? Adalah lakonan-lakonan dia mencabar yang dia bergaduh dengan Remy. Izzara jangan jawab dengan Fahim. Bergaduh dengan Remy. Fight. Macam aksi tu tak ada tetapi pada saya benda ni lebih pada moment lah. Moment sebenarnya. Yang mencabarnya adalah pembawakan emosi. Betul. Aksi tu tak ada sangat tapi pembawakan emosi. Tapi saya nak cakap dengan semua, kenapa kena tengok dekat wayang? Pasal filem beremosi ni, kalau tengok dekat wayang, setiap ekspresi kecil nampak. Apa pun boleh nampak. Jadi jangan tunggu kat TV ke apa ke, tengok kat Pawagam dan kalau dapat kau merasakan. Memang ada wayang. Dik. Jadi kena tengok kat Pawagam. Kau tengok kat rumah lah. Okay, next. Okay.
Ah, tu dia. Berapa lama ambil masa feel sedih, nangis? Banyaklah tu heavy scene ni. Yes. Kau dah tengok ke Bora-Bora? Ini peminat kalau, saya ni. Bora-Bora heavy. Bora-Bora ni. Dia ada follower kalau saya ni. Kalau scene I, 90% semua nangis. Scene yeah. Zara, I think 60% nangis. Okay, yeah. I nak tanya you, Fah. 100% nangis. Okay, scene-scene nangis ni, biasa kena ambil feel lah memang kan. Yeah. Dia tak boleh, oi kau ni, action. Tak boleh kan? Betul. Dia kena, macam you daripada dalam kereta lah, on the way pergi set, dah melangkah. Okay, which is true. Masa saya ingat kalau saya pergi ke set tu dalam kereta, saya dah memang... Mindset lah. Okay, apa yang trigger you untuk nangis dalam kereta tu? Bukan nangis dalam kereta. Maksudnya kita dah ambil mood lah. Yelah. Macam, I'm going to the set as Syamila and I'm going to do that scene ataupun akan deal kita with this problem ke apa ke. So macam kita prepare ourselves before sampai set lagi. Yelah, tapi apa yang trigger you untuk dapat feel sedih tu? Masalah relationship ke? Daripada masalah rehearsal kita orang, daripada discussion. Sebenarnya kita tak boleh paksa diri kita untuk nak pergi menangis. Pada saya, skrip dia kena datang dari hati lah. Skrip dalam scene tu sendiri sebenarnya yang membawa kepada moment tu. Sebab tu bila kita faham karakter, faham cerita, baru boleh bawa benda tu. Jadi kan, kita letak itu diri kita dalam script, dalam watak tu. Dia kalau faham watak apa yang tengah jadi tu, macam rasa macam real dia kan. Dan tak boleh overacting juga, tak boleh terlebih sangat. Bila nak menangis tu janganlah terlalu nak paksa bagi orang sedih sangat kan. Betul, dia kena betul-betul sentuh je. Ya, betul. Dia kena ikhlas lah. Kau ikhlas tak ni? Ikhlas bang. Kita tengok posting nombor satu minggu ini. Tengok saya nangis eh. Keluarga dihina kerana miskin, firman AF tekilan dengan sikap pengikut Instagram. Korang ni yang kaya pun korang kena, korang kutuk, yang miskin pun korang hina. Tapi apa pun, itulah dugaan bergelar anak seni firman. Bagaimanapun minta agar firman minta agar individu tersebut agak-agak bertanggungjawab. Balas perbuatan dia orang. Okey ha. Nah bang, saya dah dapat feel sedih pasal firman tadi. Kau nangis lah, sambil kau mengacara kau menangis kah? Okey, kita saya ambil nampak hingus lebih. Saya dah cakap dah. Eh, tu ada yang mati lah, Abang Man. Maintain sampai habis. Maintain sampai habis. Okey. Okey, kita tanya soalan dengar dalam keadaan menangis. Okay. Kita nak dengar kata-kata akhir dari Awang Usman, Farhan dan juga Zara untuk filem Palak. Eh, korang zoom in buat apa muka aku? Okey bang, kata-kata saya untuk mengajak kata-kata mereka Abang semua menonton. Kepada semua yang bakal menonton Palak Cafe. Okay, saya mengharapkan penonton semua akan memberi sokongan sepenuhnya untuk filem Palak Cafe. Dan pada yang telah menonton, memberi sokongan pada filem Ombak Rindu dulu, saya mengharapkan penonton yang sama datang lagi untuk menonton filem Palak Cafe ini. Harap-harap. Yep. Kita doakan. Abang Farin? Dan menambah daripada itu, penonton Ombak Rindu ditambah lagi dengan peminat Palak Cafe. Pergi ke Pawagam dan kemudian dengan lagu soundtrack yang cukup-cukup menyentuh perasaan, sinematografi yang cantik dan juga bab kata saya kenapa mesti di Pawagam, kerana ianya penuh emosi dan ini harus ditonton di Pawagam baru betul-betul dapat menghayati dan merasakan benda itu sebenarnya. Yes, Izara, apa Izara nak cakap semua Abang Man dengan Abang Farin dah cover. So Izara harap filem ni dapat sambutan ramai. Salakunan terbaik daripada Izara. Lepas tu Izara harap semua orang akan puas hati dengan cerita Pilot Cafe ni. Sekarang pun dah boleh dapatkan tiket dekat Pawagam, dah boleh beli dah kan? Dah boleh. Okey, sebenarnya daripada saya pula, pagi tadi, I swear to God, saya mimpi saya kahwin dengan Farin. Nak tahu tak? Macam, pagi-pagi dia dah call saya. Apa hal kau? Farin, babe, I mimpi kahwin dengan you, apa hal? Kau kalau mimpi kahwin dengan aku, kau jangan call tau. Sebab I mungkin teringat sangat pasal Palak Cafe. Sampai terbawa ke dalam mimpi. Sampai terbawa dengan saya. Begitu hebatnya. I kahwin. Cik baik abang tak ambil saya jadi hero lah. Nanti agaknya. Kan? Dah mimpi dulu dah. Okey, boleh. Habis dah cerita mimpi kau. Seronok dengan cerita mimpi kau. Ada apa-apa yang jadi tak lepas mimpi tu? Tak ada. Mengandung ke apa-apa? Tak ada. Okey. Nangis, sambil baca dan nangis. Hari sarapan Malaysia Milo. Kini kembali dan lebih hebat di Presin 3 Dataran Putrajaya pada 10 Mei 2015. Alah. Selain larian sejauh 3 dan 7 km berlangsung pada Hari Sarapan Malaysia, pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk seisi keluarga. Layari www.milo.com.my/breakfast untuk maklumat lanjut. Okay guys, thank you so much. Dah habis. 30 hari bulan, kembali selepas ini. Malatap. Pow!